Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita dengan musbahina, kalau kita
الحب في العادل والصواب في العادل لا ولكن واربعة منها أحسن الحياء هو اعتماد النفس للشيء كثرا عن اللطف فيه من الرجال أحسن ولكنه من المرأة أحسن والعدل أي التوسط بين الإفراط والتفريط لكل أحد حسن ولكنه من الأمراء أي ذوي الولاية أحسن والتوبة أي الرجوع إلى الله تعالى بهذا عقد الإسلام عن القلب ثم القيام بكل حمد الله تعالى من الشيخ حسنة ولكنها من الشاء أحسن والجود 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 أي إفادة ما ينبغي لا لعوض من الأغنياء حسنا ولكنه من الفقراء أحسن. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunyawi. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala syekhul musannif rahimahullah syekhul ali rahimahullah ta'ala wa ala man hafabihi wa bibaru sajihuni wa bibaru sidarun amin wa jallahu ta'ala wa dahu fi sotihi ajin lakina ghafat tanda si'adat dan zaman itu daru zaman atau masa fi sotihi di dalam perubahannya ajin adalah hal yang mengherankan haji. Jadi ini bait syair yang ketiga yang dikatakan oleh seorang yang alim tentu saja, yaitu beliau menyatakan wadahu fasrohi haji. Masa atau zaman itu dalam perubahannya haji. Haji artinya mengagumkan, ya, jadi bahasanya itu aji, wah luar biasa bahasanya. Kalau ada makanan tuh enak aji, ada perayaan mewah aji, ya itu aji, luar biasa bahasanya. Dan zaman itu dalam perubahan-perubahan itu luar biasa, ini kayak zaman sekarang, ini perubahan itu luar biasa. Dulu mungkin nggak kepikiran. Yeah. Tapi sudah ada di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Ketika Nabi Sulaiman mau memindahkan kerajaan Ratu Bilqis, siapa yang mampu untuk memindahkannya? Ifrit bilang, saya bisa memindahkan sebelum engkau bangun dari kursimu, belum duduk lagi dan berpindah. Tapi seorang ulama di zaman Rasulullah bilang, ibu-ibu bilang, saya akan mengatakan itu kerajaan Inggris kepada kau sebelum matamu berkedip. Sekarang terbukti itu teknologi, kita bisa beli rumah ya, yang ada jauh di negeri lain, apartemen belum matang kita berkedip, udah jadi milik kita dekat aja, dekat beli online. Ya, yeah, bisa berpindah tuh sepertinya. Bukan beli rumah doang, beli apartemen, beli rumah mewah, beli emas, beli mobil. Gak macam pikiran gambar, lihat berpindah ke pilih kita. Tinggal klik, nyampe ke rumah kita jadi milik. Itu betul-betul Sulaiman. Nabi Sulaiman itu, indahin kerajaan.
Itu zaman yang kita sekarang itu juga bisa. Jadi anak-anak kecil umur 2 tahun, 3 tahun sudah kenal handphone. Gitu. Udah kenal macam-macam. Kadang bapaknya gak ngerti apa ada. 5 tahun sekarang ada sebuah teknologi ini yang model dunia jadi streaming bisa dilihat sama seluruh dunia. Dia lihat streaming bisa. Dia masukin media sosial kepancar semuanya. Streaming yang dari luar negeri bisa baca. Bahkan yang di tengah laut. Ada cerita tuh Gus Bahaknya, Kiai Haji Baharudin Mursalim, muridnya Mbah Maimun Zubair. Ada seorang datangnya bilang, Gus, saya itu kerja di tengah laut. Gak ada saya yang bisa menenangkan hati saya kecuali dengan cara sampean, Gus. Ya, jika saya puter tuh video YouTube sampean, ya ceramahnya enggak kok bisa sampean di tengah laut sekarang. Sampai begitu, dengerin itu di tengah laut. Sudah begitu luar biasa. Ya, jadi zaman perubahan itu luar biasa sekarang. Ya, anak-anak kecil kepada keren teknologi. Ya, selama itu semuanya bisa zaman perubahan. Termasuk penyakitnya, corona. Belum kelar-kelar apa sekarang. Kita sudah akhir tahun, baru nanti PPKM-nya jadi level 3 lagi. Dan luar biasa ya, semua perubahan zaman. Baik kemajuan teknologinya, kemajuan ilmunya, kemudian perkembangan ya segala macam infrastrukturnya sekarang itu semua dibangun. Ya kalau saya jauh-jauh begini aja. Ya sekarang ada kondekatan itu sampai operasi itu. Ya namanya program nasional itu, program PSN, program strategis nasional. Di Papua di bawah, ya. Nonton Trans Jawa dari ujung Sumatera, ujung Pulau Jawa satu ujung lagi dari perubahan zaman, insyaallah biasa. Perubahan baik kebaikannya maupun keburukannya, keburukannya juga banyak luar biasa kerusakannya. Ya, buat luar biasa, luar biasa kerusakannya. Ya ada ibu membunuh anaknya yang masih bayi dan sebagainya kerusakan-kerusakan. Ya, pelaturan-pelaturan online, judi online, wah banyak. Nah, kata Tuhan penyair tadi, waktu bersembunyi ajibu. Zaman di dalam perubahan ini ajibu, sungguh luar biasa. Lakinna ghaflatan nasi ajabu. Akan tetapi kelalaian manusia ada lebih luar biasa lagi. Zaman itu berubah. Luar biasa, baik yang bernilai positif, bernilai kebaikan atau kerusakan luar biasa. Akan tetapi kelalaian manusia yang lebih luar biasa lagi. Udah jangan melek begini, gampang lari semua masih aja kan jadi. Udah banyak kesempatan ilmu nasabahnya masih aja kan. Dulu pernah ada orang Hindu masuk Islam di Masjid Al-Aqsa, saya punya nyaksiin beberapa orang. Beberapa waktu yang lalu, beneran? Ya, itu bubar datang. Masih ingat gak? Saya punya saksi itu. Bang Jena, ente saksi itu tadi. Ada gak? Ada. Ya, ketua masjid juga ada. Habis lagi itu bubar datang tuh. Anak muda Hindu. Dia mau masuk Islam. Ya. Akhirnya udah. Nggak lama-lama langsung. Kalau kita ikutan-ikutan, udah ini mandi dulu, ini nggak boleh. Dalam jarak kita mandi, dulu dia mandi 16 menit atau 20 menit, berarti kita masih membiarkan dia dalam kekafiran. Langsung deh, syahadat ke situ lagi. Ya, begitu baca Fatihah, dia bisa baca Fatihah. Dengan sebab apa saya lihat YouTube, ada nonton YouTube deh. Ya, terus didengerin pakai earphone, terus diikutin, bisa. Ya bener ya, kemarin waktu itu ya, baru dia keluar di sini. Dikasih duit, gak mau dia. Enggak, dikasih duit, mau masuk ke sana.
Ini beberapa waktu yang lalu. Akhirnya dipaksa baru kalau lokos orang. Asyiknya artinya bagaimana? Kemudahan ilmu, kemudahan ajaran, dan kemudahan ketentangan informasi tentang agama, khususnya tentang Islam, gampang. Asal mau, akan tetapi banyak manusia yang masih lalai. Justru kelalaian manusia ini hal yang luar biasa. Sehingga ada seorang penyair mengatakan, ya manu di dunia mustabal, fadzabahu kubut Allah, Allah ya Allah, Allah ya Rabbi Allah, hatta dana nubut ajar. Al-Mawdu yang wal-Qabru sunduk bel-Alam, istir ala ahwaya la yang terbawa ila bil-Ajar. Ya manu di dunia mustabal, hai orang yang senantiasa dengan dunia yang lalai. Padahal ditanya nih perubahan dunia begitu luar biasa. Tapi kelalaian manusia lebih luar biasa. Sampai sebetulnya bilang, ya hai sekalian orang yang lalai dengan dunia ini. Allah, apa memang tertipu dengan pajak anak-anak. Pengen begini. Padahal dunia itu merangsang terus. Ini sekarang merangsang kalau aku coba. Merasa terkenal dengan ngaji kita. Udah ngaji. Rasa berkemarin Jumat setelah Jumat, udah setelah Jumat lagi. Rasa berkemarin tahun berganti udah berhabis tahun lagi. Cepat tuh.
Tunggu minum. Nah ini dikatakan waktu Yusuf di ajibu lagi nanggok belakang nasi adamu. Masa waktu itu zaman itu dan rumahnya luar biasa. Akan tetapi kelalaian manusia sungguh sangat-sangat luar biasa. Nah ngerti kita ada orang sampai gak sempat mati ke seorang ngurusin dunia ini. Padahal dunia yang dikejar bakal dia ini. Dunia yang dikejar segitu bikinnya. Tuh kelalaian manusia. Waktu lumangkot yang jempol ibu dan setiap yang akan datang itu sungguh sangat dekat. Jangan dikira kita kematian kita masih jauh karena masih muda atau masih ini bisa jadi pulang dari sini atau besok atau lusa bahkan datang kematian itu setiap yang bakal datang pasti dekat. Kunu akil korib setiap yang datang dekat. Tak banyak orang undang saya lamaran. Lamaran ini soalnya. Tak tahu, sudah hari-harinya lagi. Padahal pada dia mau masih 6 bulan, 7 bulan, masih setahun ada. Setiap yang bapak datang masih ada. Termasuk kematian kita. Harusnya apa dia sama? Menurut kita apa? Menurut kota mana? Aku mati jalan. Ini saat aja mulai muncul tanda-tanda zaman. Termasuk saat ini tumbuh zaman larinya orang dari ulama. Nabi bilang saya di zaman ala umat yang berhubungan dengan ulama Allah Tuhan. Akan datang suatu masa pada umat mereka lari dari ulama dan Tuhan. Lari dari ulama yang penting hukum agama orang itu ceramah-ceramah kita tidak. Tuntunan ulama dahulu makin ngaji baca kita buka kita baca yang ngerti fuqaha ngerti fikih tinggal itu yang ngerti fikih memberatkan menyusahkan kalian ada justru meluruskan dia menyampaikan kita kepada ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alasannya zaman Nabi gak ada fikih, saya bilang justru meletak dasar ilmu fikih bangunan dari Ustaz Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada sahabat kata kepada kita Faya utami Allah mitalah tiba-tiba maka Allah kaya akan tiba-tiba kepada mereka di zaman kita semua tiga musibah. Yang pertama ulama yang Allah membarakkan kita sendiri Allah Ta'ala angkat keberkahan dari usaha mereka udah kurang berkah usaha jauh dari ulama jauh dari kukuh kebaikan usaha itu udah kurang berkah. Yang kedua wa yusallimullahu wa yusallimullahu alaihi sultan al-dhaliman Allah Ta'ala jadikan kepada mereka tadi yang lalu yang ulama, sultan dan zaliman, pemimpin yang zalim. Mulai dari kampungnya, kalau jauh dari ulama, nanti sampai-sampai dipilihin sama Allah Ta'ala, RT yang zalim, RW yang zalim, lurah yang zalim, camat yang zalim, wali kota, gubernur, presiden dan sebagainya. Kalau kerja mulai dari supervisor, atasan dia sampai direkturnya zalim. Kalau jauh dari ulama. Terakhir oleh hubungan dunia diberi iman keluar dari alam dunia kata bahwa iman lagi. Pantes kami bilang apa anda suatu masa pada waktu pagi masih iman masih mungkin sore kafir. Sore iman pagi ke kafir. Tidak ada tuntunan ulama. Likul yang mau dimintaga akalmu bagi setiap kematian tindakan dan sebetulnya terus lebih dekat nanti. Kalau segala sesuatu yang bakal datang itu dekat, maka dengan kematian lebih dekat lagi sebetulnya. Tiap saat tuh, malaikat Israel itu punya namanya tuh. Yang bakal dicabut namanya tinggal tunggu perintah bahasa kita. Ya Allah, udah setiap saat tuh.
Falaulah indah balakun kehukum wa atukina ini tanggur panah akun kina ini kumaya kiblat kum serun kum falaulah indah balakun kehukum wa atukina ini tanggur falaulah karena di tengah ketika kruh itu dia sampai ke hukum ini kalau bahasa hukum itu tempat jari dinapas. Kalau kita potong sapi itu ada hukum, ada taruh, ada wadidnya itu. Jadi kalau potong sapi, potong kambing, potong ayam itu ada dua hukum. Ada tiga urat, ada hukum, ada marodi, ada wadidnya. Hukum itu tempat apa? Napas. Pemborokan bahasa kita, kalau kerongkongan tempat makan. Baru itu kerongkongan, kerongkongan, kurang kerongkongan itu ada itu di bawah hukum. Kerongkongan yang tempat kita suara itu, itu kerongkongan. Itu pun, kalau tidak ada dalam bentuk hukum, maka apabila bahasa kita, maka ingatlah ketika rukun sampai hukum kerongkongan. Waktu kini itu tanggung dan kalian melihat. Orang bersyarat mau lihat wanah mu'ilahi apa lagi? Wanah mu'ilahi itu walau tidak itu apa tetapi kami kata Allah Ta'ala dan keadaan itu lebih dekat lagi sementara kalian tidak berhitung kalian kemahannya Tuhan itu tidak berhitung kemahannya Tuhan jalannya kapan waktu itu titik ini cuma kira-kira doang jam 17.56 sudah meninggal, padahal kita tidak tahu tidak boleh ketemu di jari mana nah kematian itu lebih dekat daripada yang akan datang kami kematian jauh-jauh maka Israel sudah siap-siap itu mana ini nama-nama yang bakal dicabut kawan tinggal tunggu mereka dari Allah Ta'ala ini cabut selesai. Tapi bagi kita orang yang beriman, ketika ruh datang, ruh mau pergi itu malaikat Israel datang menghampiri kita. Justru kita dikasih dapat gembira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pernah menyatakan man ahabba Allahi ma ahabba Allahu liqa'a. Wa man kariha liqa'a Allahi ma kariha Allahu liqa'a. Siapa yang mencintai, menginginkan bertemu dengan Allah, Allah Ta'ala juga mencintai, menginginkan bertemu kepada dia. Siapa dari hambanya yang ingin berjumpa dengan Allah Ta'ala, rasa rindu ingin berjumpa dengan Allah Ta'ala, Allah begitu juga. Siapa yang tidak tahu bertemu dengan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala juga tidak tahu orang itu. Berkata Aisyah, Sayyidatuna Aisyah berkata bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kuluna nakruh mauta. Ya Rasulullah, bagaimana engkau bilang siapa yang cinta untuk bertemu Allah, Allah Ta'ala juga cinta bertemu dengannya. Dan siapa yang tidak mau, Allah Ta'ala juga tidak mau. Sementara kita ini semua tidak kepengen mati duluan. Coba siapa ini dari yang lain yang mau duluan ini. Ini tadi makhluk. Kemudian kata Isa, kata Bapak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Rabbina Ila Adarahu Mawku. Musyirah bin Rahmat Indah. Sesungguhnya orang yang beriman apabila sudah datang kepadanya waktu yang ditentukan ajal sudah hampir datang kepadanya kematian
Busyirah bin Rahmatillah, maka dia akan dikasih kabar gembira itu diberai dengan rahmat Allah. Dilihatin kepantainan surga, taman-taman surga, dia dilihatin bahwa semua wanya bertemu sama orang-orang tuanya yang sudah meninggal dunia, dia sama kekasihnya, sama kecintaannya. Kan kadang suka begitu, kita suka dengan Tuhan yang mau meninggal. Tuh, pokoknya dia datang, dia berpulih. Udah sesambut segala macam semua, bahkan yang lebih hebat menyambut Rasulullah Rasulullah SAW. Maka dikasih gembira itu dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah Ta'ala. Fa'ahabba liwa Allah wa ahabullah liwa Allah. Maka orang tersebut jadi pengen bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga Allah Ta'ala sangat ingin bertemu kepada si hamba tadi. Wa innal kafir idza hadarahu al-maut. Dan sesungguhnya orang kafir apabila juga dia didatangi oleh kematian, orang kafir itu musyrik di Allah bila sama dia dikasih kabar gembira juga, nanti dia musyrik akan diubah kepadanya buat apa? Buat menghinakan orang kafir. Dikasih kabar gembira di Allah bila dengan azabnya Allah. Maka di hati Allah maka dia tak mau waktu yang Allah berdoa dan juga Allah Ta'ala menanggung itu sama dia. Nah itu dia. Jadi kita manakala didatangi kematian gak usah takut kita. Ala inna awliya Allah za khawfun alaihim wa la hum ya za'un tanggal Allah kasih kesempatan Ta'ala bagi mereka tak ada tuh rasa ketakutan dan rasa bersetinggal. Semua yang ditinggal itu di pasrahnya. Gak ada ketakutan lagi, gak ada kesedihan lagi. Semuanya, karena ini berlimpah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qawluhu wa ta'ala sufi ajibun ajibu ajibu zaman fi tawairihi li umur hadithati ajibun. Perkataan dari Tuhan penyair yaitu wa ta'ala sufi ajibun bahwa ya, dan masa itu dalam perubahan ajibu maksudnya apa? Inna zaman fi taghayyurihi umur hadithati ajibun. Sesungguhnya zaman di dalam perubahannya baik perubahan yang marah kebaikan tetap kerusakan. Ya sekarang maksudnya enggak penuh kerusakan. Ya kita enggak membayangin sekarang LM itu ada di jalan di tengah. Oh di tengah kita pikirin Allah ya Tuhan kalau sampai saat ada bencana gempa umpamanya habis suara ngeri gitu. Kemarin tsunami 2-3 tahun yang lalu Desember 2018 itu dari Lampung ke ujung Pulau Jawa itu baru karena gempa tektonik yang disebabkan oleh gunung anak Krakatau aja udah ribuan orang yang meninggal. 2 hari setelah kejadian saya kesana, saya kasih tugas di sana. Itu apaan yang begitu? Tuh zaman bakal gitu berubah. Kita beri ya Allah, dan itu gak ada lain bekal deh. Amal soleh, istighfar, sholawat, terus kita mau perang. Sesungguhnya zaman di dalam perubahan yang dikemudahkan kita dengan perkara-perkara yang baru ajibun sangat luar biasa kemaknanya itu. Akan tetapi kelalaian manusia sungguh sangat-sangat luar biasa. Manusia udah begini zaman rusak aja masih lalai ya. Wah luar biasa. Tekanin anak-anak kata-kata banyak agama ngaji. Kalau nggak dibayar dengan pengajian, gua lolos sih. Sebegitu bilang orang saya paling gede, zaman udah rusak, udah luar biasa. Tapi nggak bakal jadi terpengaruh. Serusak apapun zaman ini, walaupun orang bilang zaman udah hancur udah begini, tapi kalau tidak sadar dengan tuntunan agama, tuntunan Allah Taala dan Rasulnya nggak terpengaruh. Kok serusak apapun orang bilang zaman, tapi kalau tetap dalam aturan Allah beriman Allah Taala dan Rasulnya selamat gitu. Nggak pengaruh.
nanti atas kita bantu. Ya Rasulullah, buat bantuan Tuhan. Ikhlaskan Allah Ta'ala. Khurrat Rasulullah SAW yauman, pernah keluar Rasulullah SAW suatu hari. Wahua akhidun biaya Abidah. Nabi pegang tuh tangannya Abidah dan Abidah. Ya, yang berkolahnya kita baca tuh kemarin. Ya, yang menanggung yang abad dalim yang bisa kira bahwa yang terbahu amin hai Abidah terbahu lalu kamu kapal karena sesungguhnya lautan amat dalam. Waktu disayang kalian saya sahur baik dan sesungguhnya ambillah bukan yang sempurna karena sesungguhnya perjalanan teramat jauh. Waktu sumir hidup saya aku kata kamu dan ingatkan kamu punya beban karena sesungguhnya bukit teramat tinggi untuk didaki, sangat sulit untuk didaki. Waktu Pokoknya Rasulullah SAW, waktu aku bakal berdiri, apakah itu
hari ente terhilang dari orang-orang yang bebannya berat. Ya Allah. Ngeri ya. Sampai begitu. Kalau kita punya makanan buat bersama di hari, Nabi bilang kudet, bakal berat hidup kita nanti di akhirat. Kenapa? Karena tanggung jawab. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita hanya memikirkan pribadi diri kita, itu bakal ditanggung. Harusnya kita bagi-bagi itu harta yang kita miliki. Oh, ini gak usah betah. Kami buat ini, buat ini, ini buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Jangan sekedar buat kesenangan pribadi kita. Sampai segitu nih Pak, Masya Allah. Ngeri kita kalau kita boleh begini. Akhirnya meriksa diri kita. Apakah kita masih menyisakan buat makanan 3 hari kami dah sebabkan? Atau kita justru sudah mempersiapkan amalan-amalan yang bakal-bakal kita lakukan? Saya punya majlis 2, majlis 1 buat pusat besar, majlis 2 guru-guru, dan majlis 1 buat jamaah umum. Itu kadang buat majlis yang akan datang yang ingin. Jadi udah ada buat miskinan itu. Ini perhatian buat kita. Ketika ada, bagaimana dengan orang-orang Masya Allah yang sebenarnya koalisinya luar biasa. Kita lihat tuh koalisi-koalisi motor mewah, mobil mewah, bahkan baju-baju mahal dan sebagainya. Sampai saat ini juga dunia yang enak kan punya koalisi amal mewah, bener kan? Punya tabungan akhirat di sana, nyumbang ini di sana, nyumbang ini di sini, ini di sini, ini di sini, itu gitu. Ada bekas, saya mau lihat itu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.